Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk test drive mobil yang satu ini. Kali ini kita akan melihat dan mereview satu mobil keluar dari Suzuki, yaitu Suzuki R3 GL tahun 2014 dengan transmisi manual berwarna merah. Kita langsung aja coba unitnya seperti apa. Nah, saudara-saudara sekalian bisa simak terus video yang satu ini. Oke, saya sudah berada di dalam mobil Suzuki R3 2014 dengan tipe GL transmisi manual. Dan di sini untuk kenyamanan berkendara sangat nyaman. Sambil kita berkendara, saya akan mengajak Anda untuk melihat interior mobil. Oke, jadi untuk bagian dashboard, di sini dashboard kondisinya masih rapi dan terawat, tidak terlihat bekas goresan. Lalu untuk AC, panel AC semua kondisinya masih bagus. Dan di bagian tengah untuk sistem hiburannya di sini sudah komplit dengan yang menggunakan layar touchscreen yang luas dan di sini sudah berbasis Android. Jadi sudah lebih menyenangkan untuk sistem hiburannya dan tentunya untuk fitur-fiturnya berfungsi dengan normal semua. Kemudian di sini untuk setir, di sini setirannya masih enak dan nyaman, juga sudah dilengkapi dengan salum setir. Kondisi setir bagus. Nah, klakson juga berbunyi dengan normal, masih fungsi. Dan untuk bagian MID, nah di sini masih berfungsi dengan baik semua untuk petunjuk ataupun indikatornya. Oke, kemudian untuk bagian persnelingnya juga kondisinya di sini masih rapi juga. Next, ini bagian laci. Di sini tersedia buku panduan komplit, masih tersedia. Next, kita akan lihat ke bagian joknya. Nah, untuk joknya sendiri di sini saya sudah menduduki jok yang busanya menurut saya ini empuk, jadi nyaman untuk jok di baris kedua. Nah, di sini kita lihat kondisi joknya rapi, tidak ada noda ataupun bekas sobekan. Bagian langit-langitnya kita bisa lihat kondisinya juga rapi, tidak ada noda, masih bersih. Oke, kemudian untuk AC double blower, kondisi AC dingin. AC baris kedua kondisinya dingin. Oke, next kita akan lihat nih ke bagian mesin. Jadi nanti akan saya berhenti dulu dan saya akan tunjukkan mesinnya seperti apa. Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi mesin. Di sini mesin posisinya sudah siap, sudah menyala dan sudah dibuka kapnya. Dan untuk mesin kita bisa lihat kondisinya bersih, masih terawat, tidak pernah turun mesin, tidak pernah kena rendaman banjir, tidak ada bekas karat-karat berarti. Tentunya mobil bebas insiden, termasuk pada bagian mesinnya. Di sini untuk bagian kerangkanya, kondisinya masih lempeng. Untuk kapasitasnya sebesar 1400 cc yang disalurkan melalui transmisi manual dengan bahan bakar bensin. Untuk R3 termasuk mobil ekonomis dan termasuk hemat juga untuk bahan bakarnya. Bagus bukan? Kondisinya masih
Gimana? Sudah sangat siap pakai bukan untuk Suzuki R3GL 2014 manual yang satu ini? Nah, kalau berminat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keduluan sama yang lain. Kalian bisa langsung saja datang ke alamat kami di Muria Selatan, Jakarta Barat untuk cek unit secara langsung. Ada promo khusus di awal tahun untuk pembelian di bulan Januari ini. Jadi, silakan langsung saja hubungi nomor telepon kami dan datang ke alamat kami di Muria Selatan, Jakarta Barat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.